Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du faqala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sahabat Zafatur dimanapun berada, alhamdulillah kita masih berada di rangkaian hari-hari yang terbaik dari bulan suci Ramadan. Tentu kita berdoa mudah-mudahan nikmat dan keberadaan kita di bulan Ramadan ini dapat kita isi dengan sebaik-baik amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau menyebutkan, "Inna min asbabi mudha'afatil ujuri thalatha." Ada di antaranya, kata Imam Ibn Rajab, sebab dilipat gandakan nilai pahala orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga sebab yang kalau orang beribadah, nilai pahalanya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata Imam Ibn Rajab, sababul makan, karena kemuliaan tempat di mana ibadah itu dilakukan. Orang kalau ibadah di tempat yang Allah muliakan, maka nilai pahalanya jauh berlipat kali ganda dibandingkan ibadah yang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Misal Imam Ibn Rajab memberikan contoh, kemuliaan tempat ini adalah Haramain, dua kota suci, Makkah dengan Madinah. Karena itu Nabi menerangkan, "Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwah minal masajid illa al-masjidil haram." Salat di masjidku ini, yaitu Nabawi di kota Madinah, 1000 kali lebih baik dibandingkan salat-salat di tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Mengapa Masjidil Haram dikecualikan? Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min 100,000 salatin fi ma siwah. Nilai ibadah salat dan ibadah yang lain di Masjidil Haram 100,000 kali lebih baik dibandingkan ibadah dan salat yang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Ini sababul makan, kemuliaan tempat. Yang kedua, kata beliau, sababul amil, kemuliaan orang yang melakukan ibadah tersebut. Orang kalau ibadah orangnya istimewa, maka nilai pahalanya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang sebab kedua ini, kata Imam Ibn Rajab, merekalah generasi-generasi awal agama yang mulia ini, yaitu generasi sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang disebut dan digelari dalam Al-Quran, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu'an. Orang-orang yang kemudian menjadi pengikut Rasulullah sedari awal dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mereka yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua sebab pertama ini, sahabat Zafatur di manapun berada, sifatnya mahdud. Mungkin setiap umat Islam bisa jadi berharap untuk sampai ke tanah suci, tapi pada kenyataannya tak semua orang bisa sampai ke tanah suci. Generasi sahabat terbatas, sababul amil mahdud. Karena itu Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim memberikan kesempatan. Dan sebab yang ketiga, yang kalau orang ibadah nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sababuz zaman, kemuliaan waktu. Namanya waktu, siapapun dia dan dimanapun dia berada, selagi ibadahnya dilakukan di waktu yang Allah muliakan, maka nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah berlipat-lipat kali ganda dibandingkan waktu-waktu yang lain. Dan tidak ada waktu yang paling terbaik, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, di hari-hari yang kita lalui dalam setahun itu, melainkan waktu dan hari-hari yang ada di bulan suci Ramadan. Karena itu ketika hilal Ramadan sudah tampak dan sudah ditetapkan satu Ramadan, maka
detik demi detiknya menjadi mulia, menit demi menitnya menjadi mulia, siangnya istimewa, malamnya istimewa, semua waktu dalam bulan Ramadan seketika dimensinya menjadi berubah, menjadi waktu-waktu yang istimewa dan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua amal yang dilakukan di bulan Ramadan nilainya berlipat kali ganda. Bukankah Nabi menyebut pahala sunnah yang ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan seperti pahala ibadah wajib di bulan yang lain? Wa man adda fihi faridatan, dan siapa yang melakukan ibadah yang fardu di bulan Ramadan ini, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Itu macam melakukan 70 kali ibadah fardu di bulan-bulan yang lain. Mengapa istimewa? Karena dilakukan di waktu yang Allah muliakan. Satu hari Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal? Rasul, sedekah apa yang paling mulia, paling afdal? Jawaban Nabi apa? Sadaqatun fi Ramadan, sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Umrah yang dilakukan di bulan yang mulia ini, fa inna umratan fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i, wa fi riwayatin ta'dilu hajjatan ma'i, setara pahalanya macam ibadah haji. Dalam riwayat disebutkan seperti haji bersamaku. Karena itu, para sahabat Zabatur yang dimuliakan Allah dimanapun berada, inilah Syahrul Muwasat. Ramadan adalah bulan untuk kita kemudian memperbanyak nilai ibadah. Ibadah yang dilakukan di bulan ini, pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan panen pahala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah dari awalnya sampai akhirnya, dari pangkalnya sampai ke penghujungnya, dan sehingga keluar dari Ramadan kita diberhakkan Allah masuk dalam barisan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.